dalam lanjutan kompetisi Liga 1 pada sore ini antara Persebaya Surabaya yang berhadapan dengan Persis Solo. Pada babak pertama ini, keduanya masih bermain imbang 0-0. Data pun mencatat, Laskar Samber Nyawa tampil dominan di babak pertama dengan 63% penguasaan bola, menciptakan 6 tembakan dan 4 tembakan mengarah ke gawang. Jika hasil ini bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, Persebaya Surabaya akan tertahan di posisi ke-11 dengan koleksi 19 poin. Begitu juga Persis Solo akan tertahan di posisi ke-13 dengan koleksi 13 poin.